أعوذ بالله رب العالمين ومن نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مفسر رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علم في دارين آمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم من جهنم مهاد. Bagi mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan orang-orang yang sombong. Bagi mereka min jahannam mihadun, daripada neraka jahannam mihadun. Firasun, itu tikar mereka, hamparan. Jadi hamparan terbuat dari api neraka buat orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Min fawqihim gawasin, dan dari atas mereka selimut. Awtiyatun, tutupan. Minan nari, dari api neraka. Jadi selimutnya terbuat dari api neraka. Jam'u ghasyiyatin, itu jamak daripada ghasyiyah. Ghasyin jamaknya, bentuk mubaraknya ghasyiyah. Watanwinuhu, tanwinnya aywadun minal ya'il mahzubati. Tanwinnya aywad daripada ya yang dibuang. Wa kadzalika najzi zalimin, dan seperti demikianlah kami balas orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim itu akan mendapati balasan. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا, dan orang-orang yang beriman. وَأَمِنُوا الصَّالِحَاتِ, dan orang-orang yang melakukan amal soleh. مُتَدَعُونَ, itu irobnya jadi mubtada. Wa qawlu, dan perkataan la nukallifu nafsan illa wus'aha, tidak kami bebani akan seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Taqata, kesanggupannya. Minal amali, daripada beramal. Iqtiradun, itu adalah jumlah mu'taridah. Bainahu, diantaranya, diantara mubtada, wa baina khobarihi, dan diantara khobarnya. Siapa khobarnya? Wa, dan itulah khobarnya. Ula'ika ashabun jannati hum fiha khalidun. Mereka adalah penduduk surga, mereka kekal di dalamnya.
Jadi nukallifu nafsan illa usaha itu jumlah muqtarid dhamma. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahti ala min tahti him min tahtihimul anharu wa qalu alhamdulillah illazi adana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah laqad jaa wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah laqad jaa'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa naza'na dan kami cabut ma fi sudurihim akan apa yang ada di dalam dada mereka. Ya. Jadi diciptakan di surga dalam keadaan suci. Kami cabut akan sesuatu di dalam dada mereka min ghillin daripada sifat dendam. Ikdin dendam. Karena bainahum yang ada di antara mereka di dunia, di dunia. Jadi ketika sudah masuk surga, itu sifat-sifat jelek dicabut-cabutin. Kalau masih di dunia ada sifat dendam, iri, dengki, itu masih ada. Siapa? Cuma bedanya yang satu mampu menahan, yang satu tidak mampu menahan. Itu aja beda. Semuanya potensial. Semuanya. Itu menunjukkan kenormalan. Orang tidak akan hebat tanpa ada ujian. Orang hebat itu karena ada ujian. Nah, ujian itu sifat. Orang kalau enggak punya rasa cemburu bukan cinta. Tanda cinta itu adalah cemburu. Kalau enggak ada cemburu orang gila. Makanya cemburunya ada yang buta, ada yang benar. Istrinya beli sayuran sama tukang sayur, tukang sayurnya laki-laki. Cemburu buta. Bininya diomelin, kalau beli sayuran biar benar. Emang saya ngapain, Mas? Itu beli ngomong depan begitu, ya kan ngomong ya harus ngomong, ya. Maka gak ngomong ya gak bisa. Ngeliatin, siapa yang ngeliatnya harus ngeliat. Ini namanya cemburu buta. Bininya diomel-omel. Nah, dia gak mampu menahan itu. Nah, begitu pula sifat-sifat yang jelek di sini, yang lainnya begitu sama. Dia mampu menahannya, dia enggak mampu menahannya. Makanya kita biar bagus bersikap, berbuat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Walaupun kita berbuat baik, kalau rasanya akan menimbulkan fitnah, kita tutup fitnahnya. Jadi jangan mancing-mancing fitnah. Makanya kita kalau umpama tebelet mau buang air habis lagi umpama lagi apa? Lagi sembahyang, lagi zikiran. Lagi sembahyang umpama kita.
lagi sembahyang terbelet, enggak ketahanan dah pokoknya, udah mulus, sudah muter lagi sembahyang pada itu. Kita batalinnya jangan batalinnya kita keluar dari sholat, jangan biasa aja keluar, biasa aja jangan, harus ada sikap yang orang bisa paham bahwa kita lagi sakit perut. Nah, keluarnya pegang perut kita, kita putar balik lagi sembahyang pegang perut kita, orang bisa paham, oh perutnya sakit gitu. Itu hilang kecurigaan. Jadi kita itu harus menghilangkan kecurigaan baik diri, baik orang lain maupun diri kita. Orang lain seperti itu. Atau kita lagi duduk-duduk ya, ambil lagi zikir, tiba-tiba mulas perut kita. Nah, kita keluar, pegang perut kita. Biar orang paham, oh perutnya lagi sakit. Atau oh, mimisan, keluar hidung kita, keluar sambil pegang. Orang paham, hilang kecurigaan. Ataupun kita harus menghilangkan kecurigaan, was-was dalam diri kita. Kalau kita habis kencing, itu yang bagus, kita cepretin kain kita atau celana kita dengan baju kita dengan lempengan sini dengan air, untuk menghilangkan kecurigaan yang lain di dalam hati kita. Was-was, ragu-ragu. Kita harus menghindar itu. Walaupun kita berbuat benar, kita harus berusaha menghindarkan fitnah. Bukan berarti kita berhenti dari berbuat benar, terus berbuat benar, jangan pernah berhenti berbuat benar. Tapi kita harus menutupi jalan-jalan menuju fitnah orang kepada kita. Ya. Tajri min tahtihim, berjalan dari bawah mereka, tahti kusurim, bawah gedung-gedung mereka, al-anharu, oleh sungai-sungai, surga. Ini gambaran surga, sifat dendam dicabut dan sifat-sifat jeleknya dicabut. Lalu di sana ada sungai yang mengalir di bawah. Ini adalah rumus keindahan. Rumus keindahan. Lihat rumah makan rata-rata yang maju ada airnya. Rata-rata yang maju ada air. Sampai di Jakarta direkayasa, dibuat kolam-kolam mengalir air-air kecil. Itu rumus keindahan. Ya, dicontohkan oleh Al-Quran penggambaran surga. Kalau memakan tok aja, itu kurang. Ada juga sih yang maju, nggak pakai itu, ada banyaknya. Cuma kalau apalagi ditambah ini makin bagus. Ada airnya, terasa adem. Di rumah kita pun begitu, ada air-air kecil. Di depan rumah kita, di belakang rumah kita, bikin ada air. Itu rumus keindahan. Pada airnya cakep, lagi bunyi-bunyi air tik tik tik, kocok 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 kocok, itu rumus keindahan, gambaran surga yang dituliskan oleh Al-Quran.
Itu rumus itu. Gambaran keindahan. Wa qalu, dan mereka berkata, indal istiqrari fi manazilim, ketika tetap pada tempat tinggal mereka. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Orang surga ini ngomong begini, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami bagi ini. Alhamdulillahilladzi hadza jazaa amal. Bagi ini amal yang ia, yang ini adalah balasannya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tidaklah kami dapat petunjuk kalau bukan Allah yang berikan petunjuk kami. Jadi bermuatnya tuh amal di dunia, dibalas di akhirat. Kita bisa berbuat amal baik di dunia, itu adalah petunjuk Allah. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa zikir. Guru Allah utus untuk kita buat pembimbing. Sebagaimana Allah utus rasul-rasulnya. Jadi kalau dulu yang diutus rasul, sekarang yang diutus ulama, yaitu guru-guru masing-masing. Maka patuhin guru kalau kita kepengen berhasil. Huzifa jawabu laula lidilalati maqablahu alaihi. Dibuang jawab laula. Jawab laula dibuang. Lidilalati, karena menunjuki, maqablahu, apa yang sebelumnya, kalimat sebelumnya maksudnya, ala di atasnya. Jadi takdirnya apa? Laula an hadanallah ma kunna lana tadia. Ada yang dibuang tuh. Ya. Laula an hadanallah. Makuna lana tadia. Makuna lana tadia. Dibuang tuh. Dibuang jawab laula. Makuna lana tadia. Kalau bukan Allah yang beri petunjuk kami, niscaya kami tidak dapat mendapati petunjuk. Ini adalah hakikat. Yang beri petunjuk adalah Allah. Jangan lupakan majasnya, sababnya, yaitu orang tua, guru, sebab-sebabnya. Orang melupakan sebab itu Nabi benci. Jadi kita berterima kasih bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada sebab itu, wasilah. Wasil. Ya, ini hakikatnya begini. Tapi sebab itu jangan sampai lupa. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Jangan sampai sebabnya dilupakan. Lupa sama orang tua, jangan sampai. Walaupun orang tua cuma doain doa. Justru doa itu boleh jadi yang menembus langit. Guru, ya, walaupun hakikatnya Allah yang kasih, tapi ingat guru yang menjadi wasilah. Boleh jadi sebabnya beliau lah yang membuat kita jadi bisa ngerti wasilah. Maka
Makanya kalau kita mau jadi pinter, guru syarat wajib. Enggak boleh enggak. Mau naik loteng, tangga wajib kita miliki. Ya. Jangan sampai lupa. Makanya saya berziarah ke makam guru-guru saya. Saya enggak lupa. Ya. Itu dari dulu saya melakukan ini. Dulu masih hidup beliau, udah meninggal. Alhamdulillah saya tidak berhenti, terus saya berziarah. Ada yang saya ajak rame-rame kamu. Saya ajak rame-rame. Itu saya berterima kasih kepada guru saya. Walaupun setahun sekali pergi ziarah. Saya yakin guru saya di kuburnya beliau girang. Ditengokin sama muridnya, lalu diajak muridnya. Al-mayitu kal-ghoriqil mughawwis. Orang mati itu seperti ghoriq, orang yang sedang tenggelam. Mughawwis, yang butuh bantuan. Di kita kalau nolong itu, kita kalau nolong itu kepada orang yang lagi butuh. Kalau kita nolong orang yang kurang butuh, bahasa Betawi kepiran. Tapi kalau orang yang lagi butuh kita bantuin, sangat menolong, sangat manfaat. Kita nyumbang sama masjid yang udah jadi, nggak ada pembangunan, sama nyumbang masjid lagi bangun. Mana manfaatan? Berikan akal cerdasmu. Mana manfaatan? Yang lagi bangun. Kalau nyumbang begitu. Kadang kita enggak paham nyumbang kita bagi-bagi ini biar rata dah, yang di sono, yang di sono, yang di sono. Padahal yang di sono kagak bangun, salah itu nyumbangnya. Nyumbangnya lagi bangun. Yang di sono ada ini yang bangun-bangun nih 1 2 3. Yang bangun-bangun kita sumbang itu. Yang lagi butuh. Atau lebih spesifik lagi, yang lebih butuh lagi, dia nih yang pakai bayaran, ini yang enggak pakai bayaran. Ini yang enggak pakai bayaran ini lebih butuh nih. Nah, kita kagak ada. Kalau nyumbang begitu, melihat yang lagi butuh. Jadi nulungin yang lagi butuh. Orang lagi nyebrang. Ya. Orang buta yang satu, orang bisa lihat. Yang dibantuin yang mana? Yang buta. Gitu. Jangan yang bisa lihat. Ini udah bisa lihat, cantik lagi. Wah, ada maunya. Ayo deh, saya sembrangin deh. Bukan saya sembrangin itu, cari kesempatan. Memang benar banyak mobil sih. Tapi ini yang butuh lihat, nenek-nenek, aki-aki, matanya udah rabun. Nah ini pantas. Dalam sedekah pun begitu sama. Bantu yang lebih butuh, semuanya begitu. Laqad ja'at rusulu rabbina, sungguh benar-benar telah datang rasul-rasul Tuhan, rasul
rusulu rabbina, rasul-rasul Tuhan kami, bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Wanudu dan mereka dipanggil an makhofafatun an itu ditakhfifkan, maksudnya enggak pakai tanwin, ai annahu takdirnya annahu sebenarnya begitu, au mufassiratun fil mawadhi'il khamsati atau an itu menjelaskan pada tempat-tempat yang lima. Tempat lima seperti apa di sini? Ya, al yang kemarin-kemarin itu al-laknatullah gitu ya. Wa ansalamun alaikum an afidu ya. An qad wajadna an yang di sini an tilkumul jannah. Gini, antil kumul jan. Jadi bisa dia mufassiratun fil mawadhi'il khamsati. Tilkumul jannatu demikian itu surga. Uristumuha. Ya. Yang kamu diwariskan bima kuntum ta'malun dengan apa yang kamu ya, dengan sebab apa yang sudah kamu lakukan. Jadi dihadiahkan oleh Allah orang yang berbuat kebaikan. Bima kuntum ta'malun dengan apa yang kamu sudah lakukan di dunia. Jadi hakul yakin Allah enggak akan zalimi kita. Sekecil apapun perbuatan baik kita akan dibalas oleh Allah. Suka saya jelasin, ada kita lihat umpama ubin. Ada airnya langsung buruk lap. Jangan siapa yang piket nih? Jangan begitu. Nanya siapa yang piket? Orang keburu jatuh. Langsung ambil lapan, tolong ambilin lapan ya saya. Kan yang piket sih aneh, biarin saya aja. Subhanallah. Itu akan dapat balasan di sisi Allah. Apalagi dia lihat entar kalau ada orang jatuh, teman kita itu tukang ngaji, entar kalau dia jatuh dia selalu kagak ngaji. Kesianan. Masya Allah. Saya yakin insya Allah Allah akan berikan tuh orang ilmu barokah. Habis makan ada bungkusan bekas-bekas makan. Ketika mau buang, ingat tak kalau saya buang sampah ini, kadang buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah di sini berarti mengganggu orang yang ngaji. Jangan di sini. Kantongin dulu dah, ntar udah sempet baru buang di tempat sampah. Hakul yakin itu juga minal khair, itu juga termasuk kebaikan, hasanah, man ja'a bil hasanati, termasuk juga itu, termasuk juga bisa nyi'a. Habis makan buang aja sembarangan di dalam ruangan, apalagi di dalam masjid. Buang sampah dalam masjid hukumnya apa? Haram. Nah, itu juga akan merusak nanti tuh. Ya. Akan merusak itu. Cita-cita kamu jadi seorang ahli ilmu. Walaupun sekian persen, jauhin yang begitu-begitu. Jagain cita-cita kamu, berbuat baik. Berbuat baik. Jauhkan hal-hal yang dapat merusak keberkahan, jauhin. Cari, ambil, raih. Kejar, genggam, peluk, pegang erat-erat yang bisa menarik keberkahan.
Dulu saya masih kecil, dari mulai SMP begitu. Jadi selalu ngejar mencari berkah. Kalau ada yang merusak keberkahan, saya tinggal. Jadi selalu pikiran itu terus. Ketika ngaji ta'limul muta'lim guru ajarin. Jangan sampai udah ngaji ta'lim muta'lim akhlak masih kayak begitu. Ya akhlaknya jelek. Padahal udah ngaji ta'lim muta'lim itu menandakan enggak dipakai ilmunya. Jangan sampai begitu. Wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adna rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa adzana mu'adzinun bainahum al-laknatullah. Ini dia hanya namanya mufassirah ya. Al-laknatullah ya. Hanya namanya mufassir al-zalimin. Wanada dan menyeru memanggil ashabul jannah penghuni surga ashaban nari akan penghuni neraka takriran wa tabkitan menetapkan dan ya dan mencela ya. Ejekan ya. Jadi takriran sebagai pernyataan watabekitan dan sebagai ejekan. An qad wajadna bahwa sungguh kami telah dapati ma wa'adana rabbuna apa yang telah Tuhan kami janjikan kepada kami. Minas sawabi daripada pahala haqqan dengan benar. Fahal wajadtum maka apakah kamu telah mendapati ma wa'adakum rabbukum apa yang Tuhanmu janjikan kepadamu minal azabi daripada siksaan haqqan benar-benar. Qalu mereka menjawab nam iya. Kalau siksaan itu ancaman. Ya. Kalau yang bagus, ya nikmat, janji. Semuanya dikasih. Yang dapat ancaman dikasih, itu ancaman. Nanti di akhir, yang dapat janji dikasih, janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji. Fa'adzana mu'azzinun. Ya. Nada munadin azana artinya nada munadin lalu menyeru oleh yang menyeru bainahum di antara mereka bainal fariqain di antara dua kelompok asma'ahum ya dia memperdengarkan kepada mereka al-laknatullah bahwa laknat Allah ala zalimin ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu bakal dapat laknat. Yang usil kita sama teman, nakal kita sama teman, jahat kita sama teman, berbuat tidak baik kepada teman, kepada sesama manusia, zalim, entar bakal kena azab. Oh, zalim itu apa? Wat usya ala ghairi ma'ali, meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, zalim. Orang enggak pantas penghapusannya kita ambil zalim entar bakal ada akibat buruk yang akan dia dapat ya apa buku orang kita ambil, baju orang kita ambil, sandal orang kita ambil, itu bakalan entar dapat tuh. Berlebih kurang. Duit orang kita ambil itu bakalan entar tuh. Kalau tidak bertobat segera. Itu bakalan dapat entar tuh.
azab Allah. Segera taubatin. Kalau kita telah berbuat zalim, jangan sampai kita selalu berada dalam kezaliman. Jangan sampai. Ini janji Allah. Al-laknatullah ala zalimin. Laknat Allah kepada orang-orang yang zalim. Segera. Yang duitnya itu diambil, ngambil duit orang itu. Apalagi duit santri, duit teman kamu. Boleh dibawain sama mamanya uang seadanya, lalu diambil. Sedih nggak kira-kira tuh? Itu yang ngambil berhak banget dapat siksaan. Entar satu saat, macam-macam lah. Siksaannya macam-macam. Kebijakan Allah datang. Kecuali dia segera bertobat kepada Allah dan kepada orang yang dizalimi, insya Allah. Tapi tetap dengan walau demikian kita tetap minta maaf Allah, ya Allah maafkan aku, ya Allah dulu aku pernah zalim. Jangan kau beri akibat buruk kepada anak cucuku, ya Allah, dari sebab kezalimanku itu, ya Allah, dari sebab dosaku, ya Allah. Jadi rupanya ada anak keturunan kita jadi jelek lantaran perbuatan kita, dosa kita. Nah, kita minta sama Allah supaya jangan terjadi itu. Kan pernah obrolannya. Ini anak siapa nih? Anak si anak begitu ya? Pantas bapaknya dulu begitu. Oh. Jadi jangan kita berbuat zalim, jangan jauh-jauh. Jadilah kita khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang paling baik, yang paling baik, yang memberikan manfaat, bukan memberikan mafsadah. Berusaha semaksimal mungkin jadi orang yang manfaat untuk orang lain. Jangan sampai membuat kita menjadi membuat pusing orang. Jangan menjadi kita bahan membuat orang jadi pusing. Jangan. Jangan sampai. Berusaha semaksimal. Allazina yasuduna an sabilillah wa yabghuna iwajan wa hum bil akhirati kafirun. Allazina yasuduna nasa. Orang-orang zalim itu orang-orang yang mencegah orang-orang an sabilillah dari jalan Allah, dinihi agamanya. Dicegah. Orang mau ngaji, orang mau sembahyang, orang mau ibadah, dicegah sama dia, dilarang. Macam-macam larangnya dah. Dengan omongan, dengan tulisan, dengan apa semua. Wa yabghuna ayatubuna sabila. Mereka menuntut jalan iwajan, mu'wajan, jalan yang bengkok. Wa umbil akhirati kafirun. Dan mereka dengan akhirat itu kafir, mengingkari. Wa bainahuma hijabun wa al-a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw ashabal jannah an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum ya'lamun. Sallallahu alaihi wasallam.